selanjutnya diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyiapkan tuntutannya, kapan bisa dibuat dan untuk dibacakan? Silakan jawab. Terima kasih Yang Mulia. Kami mohon diberikan waktu selama 2 minggu Yang Mulia. Ke tanggal 27. 29, 20, sorry, 20. 27. Kami ralat kan, Pak. Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023. Karena semula kami mau mengajukan selama 1 minggu, tapi kalau kami tidak salah di 1 minggu ke depan itu adalah tanggal merah yang mulai. Tanggal 30. Bisa kita beri masih coba. Bisa. Belum. Harus perpanjangan PT lagi sekali. Sekali. Sudah beri. Belum. Ada tanggal 27 aja. Ke 27 aja. Baik, ya, kami sudah sepakati karena hari Kamis minggu depan libur dan ke tanggal 27 sudah yang 4 perkara tuntutannya, sehingga bisa saja waktunya habis 1 hari. Maka ini kita beri kesempatan tanggal 30, tapi jangan ditunda lagi, ya, jangan ditunda lagi, 2 minggu, ya. Baik, itulah dari yang disampaikan penuntut umum. Apakah ada tanggapan dari penasihat hukum? Tujuh aja 2 minggu, asal juga nanti kami untuk pledoi 2 minggu juga. Harus sama dong majelis. Baik, paham kita objektivitas. Tapi kalau libur minggu berikutnya, kalau tidak libur tentu enggak bisa. Kalau pas libur Kamis berikutnya nanti dilangkahi seminggu, kita beri permintaan penasihat hukum itu. Tapi kalau tidak tentu bisa kita kurangi, bisa seminggu atau 10 hari, kita tambah pun dari 7 hari itu. Ya,